mencoba melakukan sunat pada seorang anak. Ya, ini tindakan yang memang sudah cukup lama tidak saya lakukan, tapi saya akan melakukan sunatan massal untuk mengingat masa-masa dulu saya koasisten atau masih dokter muda. Saya nanti ditemani dengan dokter EN untuk melakukan tindakan sunatan massal. Sunat atau hitanan kalau dulu harus pagi-pagi karena masih dingin, jadi pembuluh darah masih menciut. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu perlu dipersiapkan terutama mental. Serta pasca sunatan, tidak boleh lari-lari, harus istirahat betul-betul supaya pembuluh darahnya tidak membesar, jadi untuk menghindari bleeding. Karena zaman dulu masih dengan metode atau teknik menyunat yang lama. Jadi benar-benar harus diperhatikan sehingga main-main atau beraktivitas bisa menjadi penyebab bleeding. Oke, Mat ya, nanti kita Amat mau sunat ya. Amat umur sekarang berapa tahun? 10 tahun, yes. Oke, ya udah siap ya disunat ya. Nggak usah takut ya, nanti dibius, nggak kerasa sakitnya ya. Sebentar aja gitu ya. Cuman nanti dikasih obat suntik, setelah itu nggak terasa apa-apa. Ya udah gitu nanti Amat bisa aktivitas normal lagi. Ya, oke kita mulai ya. Oke. Ya pemirsa, seru nih kita lagi melakukan sunatan. Nah, ini satu kegiatan atau tindakan yang sudah cukup lama sekali saya lakukan. Mungkin saya sejak zaman saya koasisten dulu ya. Jadi tindakan sunatan ini termasuk suatu tindakan pembedahan minor yang dilakukan untuk dan dilakukan untuk memotong bagian dari ujung penis, ya ini baik untuk kesehatan pada anak laki-laki. Tenang ya, jangan nangis ya. Ya, nanti gini ya, jadi kita akan mulai melakukan sunatan. Ya Ahmad tenang ya Ahmad ya, nanti ini sudah dibersihkan dengan betadine. Kita suntik dengan obat penghilang rasa sakit ya, kita lakukan suntikan dengan penghilang obat sakit. Setelah itu nanti kita akan melakukan teknik sunat yang kita pakai dengan teknik laser. Sebenarnya ini alatnya ya, ini dengan menggunakan kotor. Ryan boleh dihidupkan? Yes, oke. Okay. Ya, jadi ini kita hidupkan, alatnya adalah seperti ini. Ini adalah dengan menggunakan teknik laser ya, atau dengan menggunakan kotor di mana lebih minimal untuk terjadi perdarahan ya, ya, dan penyembuhannya jauh lebih cepat. Ya, cepat. Oke, okay, ya. Jangan nangis. Jangan nangis ya, enggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja ya. Oke, okay, hebat. Yuk. Tujuan mengangkat jaringan yang menutup ujung penis. Jaringan penutup ini biasa dikenal dengan sebutan kuluk. Sunat bisa dilakukan kepada bayi laki-laki yang baru lahir, tapi umumnya dilakukan pada anak laki-laki yang sudah dewasa. Proses sunat tidak membutuhkan waktu lama. Pada bayi yang baru lahir, sunat dapat dilakukan di rumah sakit ketika bayi belum dibawa pulang atau bisa dilakukan di rumah setelah bayi pulang. Waktu yang dibutuhkan dalam proses menyunat bayi berkisar 5-10 menit. Sementara proses penyunatan anak-anak atau dewasa bisa membutuhkan waktu hingga 1 jam dan anak sembuh setelah 5-7 hari. Saat ini telah dikembangkan metode sunat laser, yaitu sunat yang menggunakan laser. Metode ini tidak lagi menggunakan pisau bedah untuk membuang kuluk pada penis. Penelitian telah membuktikan bahwa sunat menggunakan laser memiliki beberapa keunggulan, yaitu waktu perdarahan lebih singkat menggunakan laser dibanding dengan teknik konvensional menggunakan pisau bedah. Sunat laser diperkirakan lebih cepat sembuh karena sistem lem jaringan yang digunakan lebih unggul daripada penggunaan jahitan bagian tepi luka pada metode menggunakan pisau bedah. Waktu yang diperlukan untuk proses pengerjaan jauh lebih singkat dibandingkan dengan sunat menggunakan pisau bedah. Dari segi penampilan lebih baik dibandingkan sunat dengan pisau bedah. Selain itu, kini setelah selesai disunat, anak juga sudah bisa memakai celana khusus yang melindungi dari sentuhan celana yang bisa menyebabkan iritasi.
Udah. Udah selesai. Udah selesai kan? Enggak kerasa kan? Gak sakit kan? Ya, nanti abis ini Ahmad pakai celananya khusus ya. Ahmad kalau mau pipis mau itu ke belakang buang air kecil normal aja bisa pipis, enggak usah takut ya. Celananya ada pelindungnya jadi enggak sakit buat Ahmad ya. Jadi ini pelindung. Pakai celana. Ya. Ya. Nah, ini untuk perawatan selanjutnya gimana nih, Teren? Itu nanti kalau misalkan ada keluhan datang ke puskesmas. Biasanya sih langsung kering sendiri, nanti kita kasih obat. Angkat 7 nah, ya. Ini kan obat ya. Minum obat nanti kalau misalkan udah kering sendiri boleh main kayak biasa pakai celana ini. Bisa pakai celana biasa juga ya. Berapa hari nih pakai celananya nih, Dokter En? Biasanya 3 hari pakai celana ini sampai 5 hari. Seminggu udah bisa lari-lari biasanya nanti ya. Ya, oke. Okay. Seminggu udah 5 hari nanti syukuran ya. Bakal kak ayam ada, dapat ayam panggang, ya. Dapat banyak itunya. Ya. Banyak yang angkemau. Tuh, Mat, tuh, lihat. Oke. Okay. Ya, coba, oke, okay, tuh. Ya, nggak sakit kan? Nggak sakit ya? Ya. Kelebihan surat bagi laki-laki yaitu mengurangi resiko penularan penyakit seksual, mengurangi resiko kanker serviks pada pasangan seks wanita dan menurunkan resiko kanker penis, menjaga kebersihan ujung penis dengan lebih mudah, mencegah radang kepala penis dan kuluk atau balanoposthitis, mencegah peradangan glans atau balanitis. Tips apa sih gatal akibat jarang ganti pakaian dalam? Sesaat lagi.